Nah, jadi sih kebetulan ada bakso lewat depan rumah pukul berapa nih? 6:30 ya. Nah, ini masnya. Jenengan anak gue Mas Slamet gak? Oh, iya, pas. Mas Bro, ini punyanya Mas Slamet. Nah, itu. Ada mie ayamnya enten, Mas? Enten. Setunggalnya pinten saiki? Saniki kalih terus. Nggih, pinten? 11. 11 nggih. Oh, iya. Mie ayam nggih setunggal. Nggih. Sayure pakai? Pakai dong. Nah, jadi wah ada ini ya pentol besarnya ya, Mas ya? Ada. Tuh, pentol besar berapaan, Mas? 5.000. 5.000-an. Isinya apa, Mas? Telur sama urat. Telur sama urat. Jadi kita ulang, Mas. Mie ayam tadi berapa seporsinya? 11. 11.000 tuh sudah sama telur sama pentol ya, Mas ya? Telur aja. Oh, telur aja. Bisa pakai telur, bisa pakai pentol. Opsinya pakai pentol aja, gih, Mas. Pentol. Oke. Dengan Mas siapa ya? Mas Fajar. Fajar. Kayaknya baru pertama ya lewat sini ya? Iya. Baru pertama kan lewat sini? Iya. Kayak tadi udah dari dalam tuh kedengeran teng teng. Ini kayak punyanya Mas Slamet ini. Enggak, dari dalam kamar kedengeran. Nah, jadi Mas Fajar di sini hampir enggak ada lewat mie ayam loh, Mas. Gimana? Lewat sini. Di komplek Tanggaring sini. Kalau dulu zamannya Mas Slamet iya. Jadi kelilingannya mana aja, Mas? Sini aja. Di Tanggaring mana lagi ya? Pinus. Pinus. Saya pentol semuanya. Oh, isinya pentolnya 3. 11.000. Lumayan. Manis pedas sausnya. Sambelnya taruh sini. Ini yang manis nih ya. Ini pakai ini kah? Iya, udah. Jadi berapa Mas Fajar totalnya? 22. Amit, maaf tangan kiri. Iya. Sip lah, kebetulan ada lewat. Jarang-jarang ada yang lewat sini masalahnya, mie ayam. Bakso banyak. Bakso banyak yang gerobakan, tapi untuk khusus mie ayam, ya, aku bilang nggak ada. Nggak ada malah. Bukannya jarang lagi, nggak ada udah. Gitu. Oke, makasih ya Mas Fajar ya. Oke. Dan laris. Monggo. Monggo. Salam buat Mas Slamet ya. Monggo. Hati-hati, Mas. Tuh. Namanya mie ayam bakso Mas Bro. Tuh, ciri-cirinya. Gerobak biru. Oke. Hai sobat leker. Kita cobain mie ayam yang saya beli tadi. Segini harganya 11.000 ya. Sepadan lah. Ya kan? Sama porsinya lumayan tuh. Oh, kan? Enak banyak lagi kayak ini. Oke, ya, kita coba ya. Bismillah. Wah, enak banget. Kaldunya berasa banget. Top dah, cincangan ayamnya tuh murni filet ya, jadi hampir nggak ada tulang, kan? Gurihnya dapat, rasanya dapat nih. 11.000 murah, kalau menurut saya sih sepadan banget, top lah. Nah, kita cobain tambahin apa nih, sausnya yuk. Saya pakai saus manis tadi, kasih sambal juga nih, biar berasa pedesnya. Dan makin jos. Enak. Pakai ngadukan, pakai sendok aja dah. Biar merata. Nah, kebetulan di rumah di sekitar komplek tempat saya tinggal nih jarang sekali, bahkan kalau di depan rumah saya tuh udah enggak ada yang lewat. Yang namanya mie ayam, kalau bakso-bakso yang itu tuh banyak.
Tapi kalau untuk mie ayamnya, wah jarang. Makanya tadi saya lihat, langsung saya beli. Sambil ngelarisin juga kan. Gitu. Top. Makin jos. Ambilin lagi ah. Cuman di sini nggak pakai pangsit ya tadi ya. Saya juga nggak terlalu suka pakai telur tambahannya. Jadi ya cukup begini aja. Jadi sobat leker tuh mesti nyobain nih. Barangkali yang tinggal di sekitaran Pinus, Jati, Turi, sama sini nih komplek Tanggaring nih. Bisa cobain, harga juga murah dong, 11.000 aja udah dapat. Mie ayam sama pentolnya 3 gitu. Ya, sobat leker ya. Ini enak kok. Pokoknya enggak bakal nyesel beli mie ayam ini. Mie ayam bakso Mas Bro namanya. Gerobaknya warna biru. Oke, sobat leker. Sekian dulu nih videonya. Semoga dagangan Masnya tadi tambah laris juga. Hehehe. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komennya juga. Syukur-syukur bantu nge-share juga nih, share link video YouTube saya. Ya. Oke, sobat leker. Terima kasih ya yang sudah support saya, yang sudah nonton. Semoga banyak rezekinya. Oke. Terima kasih.